Tidak punya uang untuk pemakaman, seorang pria di Ciledug, Tangerang nekat menyimpan jenazah bayinya di dalam kulkas. Viral, seorang kepala desa di Sumenep, Madura menyebut nabi dan wali korupsi. Majelis Ulama Indonesia meminta klarifikasi dan mendesak sang kades segera meminta maaf. Al Zaitun dan Panji Gumilang terus tuai kontroversi setelah soal aliran dana di ratusan rekening bank. Menko Mahfud MD menyebut Al Zaitun dahulu adalah Yayasan Negara Islam Indonesia NII. Selamat siang. Di tengah polemik dugaan penyimpangan di Ponpes Al Zaitun, ramai video sejumlah orang membuat video konten yang dinilai mempermainkan ibadah. Hal ini membuat prihatin, terlebih sila pertama Pancasila yang merupakan dasar negara adalah ketuhanan yang Maha Esa. Saya Beni Dermawan, inilah redaksi Mendalam Terpercaya. Diduga sopir mengantuk, truk bermuatan 18 ton ikan terguling di jalur Pantura, Hutan Baluran, Situbondo hingga membuat ribuan ikan tumpah. Di Magetan, Jawa Timur, minibus rombongan wisata terbalik menyebabkan 20 penumpangnya luka-luka. Sementara di Surabaya, seorang pemotor tewas setelah motornya terjun dari jembatan Monumen Kapal Selam.